Babin Kamtibmas Kelurahan Kenari Aibtu Warli melaksanakan giat sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan menyampaikan himbauan Kamtibmas di Masjid Al-Istihoroh, Jalan Karnalong Dalam 4, nomor 41 RT 07 RW 08 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Adapun himbauan Kamtibmas yang disampaikan antara lain agar para jamaah menjaga dan mempertahankan kerukunan di antara warga walaupun berbeda agama yang selama ini terbina dengan baik. Pertama, menjelang Pesta Demokrasi 2019, jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita hoax yang mengadu domba di antara jamaah. Agar para jamaah meningkatkan kekompakan, saling menghargai toleransi dan gotong royong saling tolong-menolong. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Kenari, Aibtu Warli. Salam Tribdata. Kalau bukan kita yang menjaga NKRI dan Pancasila ini, siapa lagi?